Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini saya nak kongsi satu resepi yang agak popular lah di kalangan orang lama, iaitu kuih lapis bunga telang. Okey, mula-mula sekali sudah pastilah kita perlukan bunga telang. Inilah rupa bunga telang yang ada saya tanam di tepi rumah. Petiklah bunga tu, kemudian buang pada bahagian belakang bunga telang dan buka kelopak dia. Kemudian masukkan ke dalam periuk. Masukkan air dan bolehlah rebus bunga telang ini untuk mendapatkan warnanya. Bila dah mendidih, boleh nampak ya, inilah air bunga telang. Jadi kita tak guna pewarna tiruan, kita pakai pewarna asli bunga telang. Okey, sekarang saya nak tunjukkan lapisan atas dulu. 1/4 cawan pemanis ataupun gula, 1/4 cawan tepung beras, 1/4 sudu teh garam, 1/4 cawan tepung gandum, kemudian masukkan 100 ml santan. Tambahkan sebanyak 1/4 cawan air bunga telang yang kita dah biarkan sejuk. Sebatikan semua bahan-bahan ini sampailah warna bunga telang tu jadi sekata. Nampak cantik macam ni kan? Bolehlah ketepikan dan kita buat lapisan B pula. 1 cawan tepung beras, kemudian ditambah dengan 1/4 cawan tepung jagung, sedikit garam, 1/4 cawan pemanis ataupun gula, 200 ml santan dan 1 cawan air. Sebatikan semua bahan-bahan ini sampai jadi tak berketul. Sementara itu, bolehlah masukkan air ke dalam pengukus dan biarkan sampai air mendidih. Kemudian masukkan sebanyak 2 sendok adunan putih. Kukus 5 hingga 7 minit setiap lapisan, kecuali pada lapisan atas sekali. Yang itu kena kukus 20 minit. Ulanglah proses ini sampai semua adunan habis. Okey, untuk lapisan atas sekali, ini tips ya untuk mendapatkan hasil yang cantik. Buka penutup dan biarkan selama 1 hingga 2 minit di dalam loyang sebelum diangkat. Jadi pada bahagian atas tu akan nampak cantik dan licin. Lepas dah sejuk, sisip dulu pada bahagian tepi loyang dan bolehlah dipotong ikut suka. Dah siap pun, sedia untuk dinikmati. Kuih lapis ni menggunakan warna asli bunga telang memang sangat sedap dan tak risaulah dengan pewarna tiruan tu. Saya suka makan selapis-lapis macam ni. Sekian saja perkongsian video dari saya. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.